Hai sahabat Vita, serangan stroke dapat terjadi kapan saja. Apa itu stroke? Stroke merupakan gangguan aliran darah ke otak yang dapat disebabkan oleh karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang dapat berakibat pada kecacatan sampai dengan kematian. Menurut data terbaru riset kesehatan dasar terbaru tahun 2018, 1 dari 60 orang dengan kelompok usia di atas 45 tahun akan mengalami stroke. Dan ini akan meningkat dengan bertambahnya usia, yaitu 1 per 20 orang di atas usia 75 tahun. Nah, dari data tersebut, cukup banyak kan orang-orang di sekitar kita yang memiliki risiko untuk terkena serangan stroke. Keluarga dan orang-orang terdekat kita bisa menjadi korban. Sahabat kita sudah tahu belum tanda-tanda awal dari serangan stroke dan bagaimana kita mengatasinya? Semakin awal dikenali dan ditangani oleh tenaga medis, maka risiko kerusakan yang terjadi semakin minimal dan tidak meluas. Ingat, setiap satu detik bermakna. Respon ini kita kenal dengan FAST. FACE untuk F, A untuk R, S untuk speech atau kemampuan berbicara, dan T untuk time, respon kita untuk menolong. Untuk FACE, bila memungkinkan, mintalah pasien untuk tersenyum, kemudian amati sudut bibir, lihat apakah simetris atau tidak. Arm atau lengan, mintalah pasien untuk mengangkat lengan dan kemudian menahan, amati apakah ada salah satu sisi yang jatuh. Ini tidak hanya terjadi pada lengan, tapi bisa juga terjadi pada kaki atau tungkai bawah. Pasien bisa berjalan secara pincang atau terjatuh karena kelemahan pada salah satu kaki. Bukan hanya kelemahan, tapi pasien juga bisa merasakan kesemutan pada salah satu sisi, sisi kanan atau sisi kiri. Speech atau kemampuan berbicara ditandai dengan PELO atau pasien tidak dapat berbicara sama sekali. Sahabat Vita juga harus mengenal tanda-tanda lain seperti sakit kepala hebat, pusing tiba-tiba, muntah tanpa disertai mual, kejang sampai tidak sadar. Kemudian yang terakhir adalah T untuk time. Ingat, respon cepat dibutuhkan. Dengan menonton video ini, sahabat Vita turut berperan dalam mencegah kecacatan bahkan kematian dari korban serangan stroke. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah sahabat Vita!